Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan walhamdulillah bab yang ditulis oleh Syekhah Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah hafizahullahu ta'ala terkait dengan permasalahan hudurul mar'ah al-ma'rakah, terjunnya seorang wanita di medan pertempuran dan bagaimana seorang wanita bisa untuk menjaga dirinya apabila memang dibutuhkan. Dan pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan beberapa mafasid, kerusakan-kerusakan dan bahaya yang ditimbulkan ketika seorang wanita masuk ke dunia militer. Maka pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembahasan kita dengan sebuah bab berikutnya yang ditulis oleh Syekh Ummu Abdillah Al-Wadi'i hafizahullah ta'ala. Beliau memberikan judul pada bab ini, Ittaqun Nisa, takutlah kalian wahai para laki-laki terhadap an-nisa, terhadap fitnah yang ditimbulkan oleh wanita. Ya ittaqun nisa, hati-hatilah kalian, takutlah kalian terhadap para wanita. Yang membuat kita takjub dengan judul ini, di mana judul ini dibuat oleh Syekh Ummu Abdillah Al-Wadi'i hafizahullah ta'ala dalam keadaan beliau adalah seorang atau minan nisa, dari kalangan para wanita. Nah, tetapi beliau tidak menutupi, dan ini yang semakna dan sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bahwasannya memang fitnah dan bahaya yang ditimbulkan oleh an-nisa begitu besar. Ya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita darinya. Nah, kita baca beberapa hadis yang disebutkan oleh beliau terkait dengan permasalahan fitnah dan bahaya yang ditimbulkan oleh wanita. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Adam haddatsana Syu'bah an Sulaiman at-Taimi qala sami'tu Aba Utsman an-Nahdi an Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. Bersabda Rasulullah صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي, tidaklah aku tinggalkan sepeninggalku. Tidaklah aku tinggalkan setelahku fitnatan, sebuah fitnah, adharra 'alal rijal, yang lebih berbahaya bagi laki-laki, minan nisa, daripada fitnah yang ditimbulkan oleh para wanita. Jadi di antara fitnah-fitnah yang menimpa ar-rijal, maka fitnah yang paling berbahaya untuk kaum ar-rijal, untuk kaum laki-laki adalah an-nisa, adalah para wanita. Nah, wa kharajahu Muslim wa Tirmizi wa qala haditsun hasan sahih wa Ibnu Majah. Demikian pula hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, Al-Imam At-Tirmizi, dan beliau menyatakan hadis hasan sahih. Demikian pula diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nah, berkata Ammu Abdullah Al-Wadi'i Afidahullah Ta'ala, wa wajhu dararin nisa'i ala rijal, dan sisi bahayanya seorang, bahayanya fitnah yang ditimbulkan oleh wanita terhadap ar-rijal, terhadap laki-laki, ma bayyanahu al-Mubarak Furi rahimahullah fi Tuhfah, adalah apa yang dijelaskan oleh seorang ulama al-Mubarak Furi rahimahullah di dalam At-Tuhfah, ma nafsuhu, di mana nafsnya, yakni ucapan beliau menyatakan, li anna tiba'a kathiran tamilu ilaihinna wa taqa'u fil harami li ajlihinna wa tas'a lil qitali wal adawa bisababihinna. Beliau menjelaskan sisi bahayanya para wanita atau fitnah yang ditimbulkan oleh para wanita terhadap laki-laki adalah li anna tiba', dikarenakan tabiat manusia, kathiran tamilu ilaihinna, kebanyakannya cenderung dan condong kepada mereka para wanita. Wa taqa'u fil haram li ajlihinna, dan dikarenakan mereka, kebanyakan manusia, terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala li ajlihinna, disebabkan karena mereka para wanita. Wa tas'anil qitali wal adawa disababihinna. Demikian pula kebanyakan manusia muncul di sana pertikaian, peperangan dan permusuhan disababihinna, karena sebab mereka para wanita. Wa aqallu dzalika an turaghibahu fid dunya, atau paling minimnya
fitnah yang ditimbulkan oleh mereka, yakni menyebabkan seseorang itu cinta kepada dunia, menyebabkan seseorang itu cinta terhadap ad-dunya, cinta kepada dunia. Wa ayyu fasadin adzar min hadza, maka kerusakan mana lagi yang lebih besar daripada kerusakan yang seperti ini yang ditimbulkan oleh mereka para wanita, di mana kebanyakan manusia, artinya kebanyakan ar-rijal, itu cenderung kepada mereka para wanita, dan kebanyakan mereka terjatuh ke dalam perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab mereka, dan berbagai macam peperangan, pertikaian dan permusuhan itu muncul karena sebab fitnah yang ditimbulkan oleh mereka para an-nisa. Atau paling tidaknya, ya, fitnah yang ditimbulkan oleh para wanita terhadap ar-rijal menjadikan mereka cinta terhadap ad-dunya, cinta terhadap dunia, lebih mengutamakan dunia dibandingkan akhirat. Jadi sebabkan karena fitnah ditimbulkan oleh mereka para wanita. Ya, sehingga ini adalah kerusakan yang atau bahaya yang sangat besar yang menimpa mereka para ar-rijal disebabkan karena fitnah an-nisa. Wa inna ma qala ba'di li anna kaunahunna adhar dhahara ba'da. Dan beliau menyatakan ba'di sepeninggalku atau setelah aku, yakni setelah Rasulullah, setelah masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li anna kaunahunna adhar, dikarenakan keberadaan mereka yang membuat bahaya atau yang menimbulkan bahaya itu, zahara ba'dahu, itu tampak sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Qala al-hafiz fil hadis, innal fitnata bin nisa ashaddu minal fitnati bi ghairihinna. Berkata al-hafiz fil hadis ketika menyebutkan hadis ini, yakni hadis ma taraktu ba'di fitnatan adzarra 'ala rijalin minan nisa, maka beliau al-hafiz Ibnu Hajar menyatakan innal fitnata bin nisa, sesungguhnya fitnah yang ditimbulkan oleh para wanita asyad, itu lebih parah atau lebih berbahaya, lebih dahsyat, minal fitnati bi ghairihinna, dibandingkan fitnah yang ditimbulkan oleh selain mereka, yakni selain para wanita. Wa yashhadu lahu qawluhu ta'ala zayyana lin-nasi hubbu syahwati minan nisa. Yang menjadi bukti akan perkara ini, bahwasannya fitnah yang ditimbulkan oleh para wanita itu lebih dahsyat dibandingkan fitnah yang ditimbulkan oleh perkara-perkara yang lainnya, adalah firman Allah Ta'ala, zuyyina lin-nas, dijadikan indah pada pandangan manusia, hubbu syahwati minan nisa, kecintaan mereka kepada asyahwat, kepada perkara-perkara yang diinginkan oleh hawa nafsu, oleh syahwat. Naam. Minan nisa, berupa an-nisa, wanita. Naam. Faja'alahunna min aini syahwat wa bada'a bihinna qabla baqiyatil anwa', isyara ila annahunna al-aslu fi dhalik. Allah SWT menjadikan mereka para wanita di dalam ayat ini, Ali Imran ayat ke-14, menjadikan mereka para wanita termasuk aini syahwat, ini termasuk syahwat itu sendiri, termasuk bagian dari asyahwat. Sehingga Allah menyatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa, dijadikan indah bagi manusia kecintaan mereka kepada asyahwat, di antara bentuk syahwatnya ini syahwat terhadap an-nisa, para wanita. Wa bada'a bihinna qabla baqiyatil anwa, dan Allah SWT mendahulukan menyebutkan wanita
sebelum menyebutkan perkara-perkara yang lainnya, ini ada isyarah. Ada isyarah di sana ila annahunnal aslu fi dzalik, bahwasanya mereka para wanita merupakan asal atau sumber daripada asyahwat ataupun fitnah. Naam. Ya masya Allah. Karena banyak yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jal berupa perkara-perkara yang diinginkan oleh syahwat manusia. Minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minaz zahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Naam. Ini berupa an-nisa, para wanita, berupa al-banin, anak-anak, dan berbagai macam perhiasan-perhiasan dari emas, perak, ataupun kuda-kuda pilihan, serta ladang pertanian. Nah, tetapi Allah SWT di dalam ayat ini mendahulukan an-nisa, ya karena mereka adalah asal atau sumber yang diinginkan oleh asy-syahwat. Waqad qala ba'dul hukama, dan sungguh telah mengatakan sebagian al-hukama, sebagian ahli hikmah, an-nisa syarrun kulluhunna, wanita itu adalah jelek semuanya. Syarrun kulluhunna, jelek semuanya. Wa asyarru ma fihinna adamul istighna'i anhunna, dan perkara yang paling jelek yang ada pada mereka, pada wanita, di mana adamul istighna'i anhunna, di mana para laki-laki itu butuh kepada mereka, yakni butuh kepada para wanita. Ma annaha naqisatul 'aqli wad-din, bersamaan atau padahal mereka para wanita itu adalah makhluk yang kurang akalnya dan kurang agamanya. Nah, di mana ar-rijal, ya laki-laki, ya walaupun an-nisa merupakan sumber daripada fitnah, tetapi para ar-rijal, para laki-laki tetap tidak bisa terlepas dari mereka, dari an-nisa. Tetap butuh kepada mereka. Ya butuh kepada an-nisa. Ya padahal mereka adalah makhluk yang naqisatul aqli wad-din, makhluk yang kurang akalnya dan kurang agamanya. Tahmilur rajula ala ta'ati ma fihi naqsul aqli wad-din, di mana mereka para wanita bisa menyeret laki-laki, menyeret para suaminya untuk melakukan perkara-perkara yang menunjukkan akan kekurangan akal dan agamanya. Kasyughlihi an talabi umuriddin, seperti tersibukannya para suami, tersibukannya mereka para laki-laki, an talabi umuriddin, untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hamlihi ala tahaluk ala talabid dunya, dan menyeret mereka para suami di atas kebinasaan karena mereka mencari ad-dunya dan berfitnah dengan fitnah ad-dunya, jadi sebabkan karena fitnah yang ditimbulkan oleh mereka para wanita. Wa dzalika asyaddul fasad, maka yang demikian ini termasuk kerusakan yang paling dahsyat yang ditimbulkan oleh mereka para an-nisa, para wanita. Nah, ya subhanallah, ya yang disebutkan oleh ba'dul hukama, oleh sebagian para ahli hikmah, ya bisa kita melihat dan merasakannya. Sehingga dibutuhkan bagi mereka para suami, para laki-laki, untuk betul-betul waspada dan takut terhadap fitnah yang ditimbulkan oleh mereka para an-nisa, yang ditimbulkan oleh para wanita.
oleh para istri. Dikarenakan fitnah mereka begitu dahsyat. Ya jangan sampai engkau melakukan perkara-perkara yang itu merupakan perkara yang muncul dari seorang wanita yang kurang akalnya dan kurang agamanya. Ya sehingga engkau terfitnah dengan fitnah mereka. Seperti engkau tersibukkan dan tidak sempat untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala yang disebabkan karena fitnah yang ditimbulkan oleh mereka para wanita. Dan mereka para wanita telah mampu untuk menyeret suaminya, menyeret para laki-laki ya untuk terfitnah dengan fitnah dunia, ya sehingga mereka mengalami kehancuran. Jadi dalam agama mereka ya disebabkan karena fitnah yang dikumpulkan oleh mereka para an-nisa. Wa qala al-Imam Muslim rahimahullah haddatsana Muhammad bin al-Mutanna wa Muhammad bin Bashar qala haddatsana Muhammad bin Ja'far haddatsana Syu'bah an Abi Maslamah qala sami'tu Aba Nadrah yuhaddithu an Abi Sa'id al-Khudri an an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظروا كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. بسبب الرسول نبينا عليه الصلاة والسلام إن الدنيا حلوة خضرة ستكون الدنيا إني أدلى حلوة begitu manis dan hijau. Wa inna Allah mustakhlifukum fiha, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan manusia menjadi khalifah penghuni di muka bumi ini, di dunia ini yang hijau dan manis itu. Fa yanzuru kaifa ta'malun, maka Allah Subhanahu wa taala akan melihat apa yang kalian lakukan di dunia ini. Fattaqud dunya wa taqun nisa, sehingga hati-hatilah kalian, takutlah kalian terhadap fitnah yang ditimbulkan oleh dunia, dan takutlah kalian terhadap fitnah yang ditimbulkan oleh para an-nisa, oleh para wanita. Ya subhanallah, jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW memperingatkan untuk kita berhati-hati dan takut dari fitnah di dunia, dan untuk kita takut terhadap fitnah an-nisa. Padahal an-nisa, padahal para wanita termasuk dari bagian yang ada di dunia ini. Ini menunjukkan bahwasannya fitnah yang ada di dunia ini yang paling besar yang menimpa para ar-rijal adalah fitnah ditimbulkan oleh para istri, oleh para wanita. Nah, wa akhrajahu Ibnu Majah. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Ibnu Majah. وَكَمَا أَنَّ الشَّيْطَانَ يَفْتِنُ بَنِي آدَمَ بِتَزْيِينِهِ الْبَاطِلَ لَهُمْ فِي صُورَةِ الْحَقِّ وَدَعْوَتِهِمْ إِلَى الْبَاطِلِ كَمَا قَالَ رَبُّنَا مُحَذِّرًا لِعِبَادِهِ مِنْهُ. Sebagaimana syaitan telah menyebarkan fitnah, menimbulkan fitnah pada Bani Adam, بِتَزْيِينِهِ الْبَاطِلَ لَهُمْ, yaitu dengan cara mentazyin, membuat indah perkara-perkara yang batil pada mereka, fi suratil haqqi, dalam bentuk yang seolah-olah itu adalah kebenaran, padahal itu adalah kebatilan yang dibungkus dengan demikian indah, ya sehingga nampak kebatilan itu sebagai kebenaran. Wajawatihim ilal batil, dan syaitan ia telah menimbulkan fitnah kepada Bani Adam dengan mengajak mereka Bani Adam untuk melakukan kebatilan. Sebagaimana Rabb kita berfirman memperingatkan hamba-hambanya, di antaranya, ya Bani Adam, la yaftinannakum syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah yamzi anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum inna ja'alna ash-shayatin awliya'a lil ladina la yu'minun.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, wahai bani Adam, ya jangan sampai syaitan menimbulkan fitnah terhadap kalian, kama akhraja abawaikum, sebagaimana syaitan telah mengeluarkan orang tua kalian, yakni Adam dan Hawa, minal jannah, dari jannah, yanzi'u anhuma libasahuma, Allah Subhanahu wa taala menanggalkan pakaian keduanya, liyurihuma sawatihima, supaya keduanya bisa melihat auratnya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la ta'unahum, ya sesungguhnya syaitan beserta bala tentaranya melihat kalian dari tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun, sesungguhnya kami telah menjadikan para syaitan sebagai wali, sebagai pemimpin, ya bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, kemudian beliau menyatakan, فَكَذَلِكَ الْمَرْأَةِ شَبِيهَةٌ بِالشَّيْطَانِ لِكَوْنِهَا مِنْ أَسْبَابِ فِتْنَةِ الرِّجَالِ, maka demikian pula mereka para wanita, شَبِيهَةٌ بِالشَّيْطَانِ, diserupakan dengan asyaitan, لِكَوْنِهَا, dikarenakan keberadaan wanita tersebut, min asbabi fitnatul rijal, termasuk dari sebab yang bisa menimbulkan fitnah bagi ar-rijal, bagi para laki-laki. Nah, qala Imam Muslim rahimahullah, berkata Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Amr bin Ali, haddatsana Abdul A'la, haddatsana Hisham bin Abi Abdullah, an Abi Zubair, an Jabir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ra'a imra'atan, فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة لها, فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال, إن المرأة تقبل في صورة الشيطان وتصبر في صورة الشيطان, فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. سبحان الله. نعم, perhatikan wahai para suami dan wahai para istri, hadis Rasulullah SAW dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW pada suatu hari beliau melihat seorang wanita. Nah, fa'atar mu'atahu Zainab, maka beliau segera mendatangi istrinya yang bernama Zainab, wa hiya tam'atu mani'atan laha, dalam keadaan Zainab sedang menggosok, tam'at, menggosok dengan kuat, dengan sungguh-sungguh, mani'atan laha, tempat penyamakan kulit miliknya. Nah, artinya Zainab dalam keadaan sedang sibuk ketika itu. Ya, faqadha hajatahu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan hajatnya. Nah, ini menggauli istrinya tersebut, yakni Zainab. Tsumma kharaja ila ashabihi, kemudian beliau keluar menemui para sahabatnya, faqala, "Innal mar'ata tuqbil," sesungguhnya al-mar'ah, seorang wanita itu datang, fi surati syaitan, dalam bentuk syaitan, wa tudbiru fi surati syaitan, dan seorang wanita itu pergi dalam bentuk syaitan pula. Fa idza absara ahadukum imra'atan, maka apabila salah seorang di antara kalian wahai para suami melihat seorang wanita, falyati ahlahu, maka segera datangi istri kalian. Fa inna dzalika yurdu ma fi nafsihi, maka sesungguhnya demikian itu bisa menghilangkan gejolak syahwat yang ada di dalam hatinya. Ya subhanallah. Ini merupakan tipun nabal, merupakan pengobatan dari Rasulullah SAW di dalam menghadapi fitnah an-nisa. Ya, sehingga para wanita diserupakan dengan syaitan
dari sisi seorang wanita menimbulkan fitnah, dan fitnah yang paling dahsyat yang menimpa para ar-rijal. Ya, sehingga sampai ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang beliau adalah manusia yang paling sempurna keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling bisa untuk menahan syahwatnya. Ya, ketika beliau melihat seorang wanita ya di dalam bentuk syaitan dijadikan indah wanita tersebut, ya maka segera ar-Rasul alaihi salatu wassalam mendatangi istrinya Zainab. Ya, padahal waktu itu Zainab dalam keadaan ya sedang sibuk, ya sedang menggosok tempat penyemakan kulitnya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi istrinya sampai menyelesaikan hajatnya, ya sehingga bisa menghilangkan apa yang ada pada dirinya berupa gejolak syahwat ketika melihat an-nisa, melihat para wanita. Nah, terlebih lagi ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi masa-masa fitnah yang seperti ini, jadi mana-mana kita melihat samping kanan, samping kiri, depan dan belakang, kita berjumpa dengan an-nisa di dalam bentuk asyaitan yang banyak berkeliaran di sana, ya maka tentunya barakallahu fiikum. Ya, seorang wanita harus mengetahui keadaan seorang, keadaan suaminya. Nah, dan ini merupakan obat yang mujarab. Ketika suami mengajak kalian, ya, untuk menunaikan syahwatnya, maka wajib bagi kalian, wahai para an-nisa, wahai para istri, untuk menyambut panggilan suami. Jadi, dikarenakan fitnah yang ditimbulkan oleh para wanita begitu besar. Ya, jangan sampai kalian menyepelekan. Jangan ngapain perkara yang seperti ini. Ini merupakan tibun nabal. Dan lebih daripada itu merupakan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Dan merupakan sadaqah. Ya. Dikarenakan Al-Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan, inna fi buti ahadikum sadaqah. Ya, tersebutnya di dalam hubungan suami istri kalian itu sadaqah. Ya, sehingga para sahabat menyatakan, ayati ahaduna syahwatahu. Apakah seseorang itu mendatangi istri kita dengan syahwat, kemudian itu dihitung sebagai sedekah ya Rasulullah? Nah, kemudian beliau menyebutkan, bagaimana pendapatmu apabila dia menyalurkan syahwatnya ya di tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah dia berdosa? Demikian pula ketika dia menyalurkan syahwatnya di tempat yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, istrinya sendiri, maka ini merupakan sedekah ya, dan merupakan bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga seharusnya para istri untuk bisa mengetahui keluhan-keluhan para suaminya. Jadi karena kan memang para suami ya seringnya mereka juga mengeluh terhadap perkara-perkara yang seperti ini. Ya, di mana istrinya tidak peduli terhadap perkara ini. Ya, suaminya dari pagi ya ke pasar misalnya, melihat pemandangan sana dan sini, ya pulang-pulang bukannya mendapatkan senyum dari seorang istri. Allahumma ta'ala. Ya. Waqalu inna al-mar'ah tukbilu fi surati syaitan wa tukbilu fi surati syaitan. Dan sabda beliau yang menjadi syahid di sini, bahwasanya seorang wanita itu datang dalam bentuk syaitan dan pergi dalam bentuk asyaitan. Nah, qala an-Nawawi fi syarh Muslim, berkata an-Nawawi di dalam syarh Muslim menyebutkan makna hadis ini, yani innal ma'a tuqbilu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan. Qala al-ulama, berkata para ulama, ma'nahu al-isyara ila al-hawa wa du'a ila al-fitna biha lima ja'alahu Allah ta'ala fi nufus ar-rijal min al-mayl ila an-nisa wal-iltizaz bi nadrihinna wa ma ta'allaqu bihinna fa hiya shabihatun bisyaitan fi du'a'ihi ila syarri bi waswasatihi wa tazyinihi lahu. Nah, maknanya berkata para ulama dinukilkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Sahih Muslim,
Maknanya di dalam hadis ini terdapat isyarat terhadap al-hawa, terhadap hawa nafsu, dan ajakan atau seruan kepada fitnah yang ditimbulkan oleh seorang wanita dikarenakan diserupakan dengan bentuk asyaiton. Ya, karena hadirnya seorang wanita, ya, itu merupakan sesuatu yang bisa membangkitkan hawa nafsu dan mengajak para rijal untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, terjatuh ke dalam perbuatan fitnah. Yang melihat kepada mereka itu merupakan fitnah dan merupakan perbuatan dosa. Lima ja'ala Allah taala fi nufus rijal, dikarenakan apa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka pada hati-hati para laki-laki, minan maili ilan nisa, untuk condong kepada mereka para wanita, wal iltizaz binadrihinna, dan berlezat-lezat, bernikmat-nikmat ketika melihat mereka para wanita. Allahumma wa ma ta'allaqu bihinna, dan apa yang terkait dengan mereka para wanita, yang semuanya itu indah untuk dipandang, rambutnya dan seterusnya. Nah, luar biasa. Dia ajakan untuk seorang laki-laki itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang melihat seorang wanita bernikmat-nikmat, berlezat-lezat ketika melihat keindahan seorang wanita tersebut dan lain sebagainya. Fa yashbihatun bisyaitan, maka dia diserupakan dengan syaitan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi du'ahi ila syarri. Ya, di dalam seruannya atau ajakannya wanita tersebut untuk atau kepada perkara yang jelek, diwaswasatihi, yaitu dengan waswas dan timbulkan oleh syaitan. Demikian pula tarjinihi lahu, menjadikan indah ya perkara kejelekan tersebut. Nah, padahal melihat mereka adalah perkara yang haram, tetapi seolah-olah ketika melihat mereka, ya, mengandung kelezatan dan kenikmatan tersendiri. Ini namanya fitnah, memang. Wa yastamlatu min hadza, dan diambil istimbat, diambil dalil dari perkara ini, ini yang sangat penting, annahu yambaghi alla takhruja baina rijali illa li darurah. Maka diambil istimbat dari hadis ini bahwasanya seharusnya, sepantasnya bagi wanita untuk tidak keluar benar rijal di tengah kerumunan laki-laki illa li darurah, ya kecuali karena darurat. Nah, sehingga para wanita hendaknya mereka menjaga diri, ya tidak keluar apalagi di kerumunan ar-rijal, para laki-laki, kecuali li darurah. Demikian pula ini bagi ar-rijal. Wa annahu yanbaghi lir-rajuli al-ghaddu an thiyabiha wal i'rad anha mutlaqan. Ya, subhanallah. Dan bahwasanya seharusnya bagi para laki-laki untuk mereka menundukkan pandangan dari melihat pakaiannya wanita. Ya, melihat pakaiannya wanita aja suruh untuk kita menundukkan pandangan, wal i'rad anha mutlaqan, dan untuk berpaling dari wanita secara mutlak tanpa ada perkecualian. Jadi ketika melihat para wanita barakallahu fikum, ya bukan berarti yang dilarang itu hanya melihat auratnya. Nah, melihat wajahnya, melihat betisnya, melihat tangannya, bahkan ya melihat bajunya sendiri itu bisa menimbulkan fitnah. Nah, Allahumma ta'ala, dengan berbagai macam latar belakang yang ada, kalau ikhwan, ya, justru ketika melihat seorang wanita, melihat ummahat atau melihat akhwat as-salafiyah dengan berkibar-kibarnya kerudung mereka ataupun jilbab mereka, ya, terasa bagaimana begitu, ya kan? Lihat lagi, subhanallah. Ya, sampai pakaian yang berkibar-kibar tersebut menimbulkan tersendiri di hati para rijal, di hati para laki-laki. Ya, jangan dinasihatkan oleh beliau, seharusnya bagi laki-laki sendiri juga mereka juga menunjukkan pandangan, ya, dari melihat pakaian-pakaian mereka yang dikenakan oleh wanita, ya, oleh ummahat ataupun akhwat as-salafiyah.
dan berpaling dari mereka secara mutlak. Ya, berpaling dari mereka secara mutlak. Ya, sehingga jangan dikira yang menentukan fitnah apa yang ada di dalam kerudungnya, kerudungnya sendiri, apalagi ketika berkibar-kibar revolver misalnya, subhanallah, Allah mustahil. Nah, masya Allah. Ya, karena kita juga pernah muda, sehingga kita juga pernah merasakan yang seperti itu. Nah, assalamualaikum, ada pertanyaan? Pertanyaan yang sangat bagus. Berapa dimuncul dari istri atau keluhan dan ratapan seorang suami? Nah, batasan atau toleransi seperti apa seorang istri boleh menolak ajakan suami untuk berhubungan? Apakah seperti ngantuk, capek, dan lain-lain merupakan alasan yang dibenarkan? Nah, gimana Bu Muhammad? Barakallahu fiik. Allahumma sa'ad. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau kita melihat nusus yang ada dalam kitab wa sunnah, dalam kitab wa sunnah, demikian pula yang tadi kita baca dari apa disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan fitnah wanita yang begitu besarnya. Ya, sehingga di antara obatnya yakni menikahi seorang wanita. Dikarenakan dengan menikahi seorang wanita bisa menundukkan pandangan dan bisa menjaga kesucian hati, bisa menjaga al-farj, bisa menjaga kemaluan juga. Ya, dari perkara-perkara yang haram kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan apa yang disebutkan dari perbuatan Rasul alaihi salatu wasalam ketika beliau ia sedang atau ketika beliau melihat wanita dalam keadaan beliau tadi adalah orang yang paling sempurna keimanannya, ya, dan paling bisa untuk menjaga syahwatnya dibandingkan kita semuanya. Ya, beliau memberikan bimbingan yang luar biasa. Ya, sampai disebutkan dalam hadis tersebut kondisi Zainab waktu itu dalam kondisi belum siap, ya, sedang dalam kondisi sibuk menggosok-gosok, ya, dengan kuat. Nah, tempat menyamakan kulit. Ya, tetapi Rasulullah alaihi salatu wasalam, ya, kemudian mengajak istrinya Zainab dan beliau menyelesaikan hajatnya dengan Zainab. Ya, sehingga barakallahu fikum, disebutkan pula di dalam riwayat yang lainnya, ya, bahwasanya hendaknya seorang wanita, dan mungkin akan disebutkan di dalam pertengahan atau bab yang ada di dalam kitab ini, ya, terkait dengan permasalahan tersebut, bahwasanya hendaknya seorang wanita dia menunaikan keinginan suaminya tersebut ketika diajak, walaupun fitanur, walaupun dalam kondisi wanita itu begitu sibuknya di dapur, ya, sedang masak. Nah, dimana ketika seorang wanita dia melihat keinginan suaminya, maka hendaknya dia segera menyambut hangat, ya, keinginan suaminya tersebut. Nah, dan ini merupakan tibun nabawi agar rumah tangga kalian diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, walaupun seorang wanita tersebut dalam kondisi sedang di dapur, sedang masak, ya, mungkin seorang suami ketika melihat, ya, istrinya tersebut, ya, walaupun di dapur, namanya syahwat itu terkadang muncul, ya, tanpa kenal batas, tanpa kenal waktu wanita lagi di mana istri kita sedang siap atau tidak siap. Nah, sehingga seorang wanita hendaknya siap untuk barakallahu fikum memenuhi panggilan suami tersebut dan ikhtisab mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alasan seperti ngantuk ataupun capek dan lain-lain wabaalan ini bukan merupakan alasan yang syar'i yang disyaratkan atau yang diperbolehkan bagi seorang istri untuk menolak berhubungan dengan suaminya. Adapun alasan yang syar'i yang diperbolehkan seorang istri untuk apa namanya, ya, menolak itu pun dengan halus tanpa menyakiti perasaan suaminya, ya, ketika menimbulkan madharat, ya, misalnya ketika seorang wanita itu dalam keadaan sakit, ya, sehingga ketika
suami ingin seperti itu menimbulkan seorang wanita itu memadaratkan jiwanya, memadaratkan sakitnya semakin bertambah parah. Nah, kalau sedang ngantuk, capek, ya, ini bukan merupakan alasan yang syar'i. Ya, sehingga hendaknya seorang istri dia bersiap-siap untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dari pintu mana dia kehendaki ketika dia taat kepada suaminya. Nah, jadi karena kan memang seorang istri ataupun seorang wanita Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebagai perhiasan bagi laki-laki. Adunya mata'an wa khairu mata'i dunya al-mar'atu shalihah. Seorang istri adalah perhiasan dan sebagai perhiasan itu adalah wanita yang salihah. Jadi disebutkan dalam riwayat wanita yang salihah adalah apabila idza nazara ilaiha zawjuha sarrafu. Apabila seorang suami dia melihat istrinya, maka istrinya akan bisa menyenangkan suaminya. Apabila engkau memerintahkannya, maka seorang istri akan taat kepada suaminya. Apabila engkau tinggalkan istrimu tersebut, maka istrinya akan menjaga diri dan kehormatannya. Ya Masya Allah. Ya, sehingga amalkan ya perkara ini. Ya akhwati fillah, ya ummahat, ya wahai para istri. Ya, untuk kemaslahatan dan kebahagiaan hidup kalian di dunia wal akhirah. Di dunia dan juga ya di akhirat. Nah, wallahu alam bissawab yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.